Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita mau makan ayam kremes. Ini adalah ayam kremes Pak Anjir teman-teman, cabang Batu Karu Munang Manin. Mantep banget ini. Wih, ini kita lihat nih. Wah, ada terongnya nih teman-teman. Terong. Wih, terong goreng. Mantep, cakep. Markona banget. Ini tahu goreng teman-teman. Mantep. Terus yang ini nih kemangi teman-teman. Wah, mantep banget nih. Sip, seger. Oke teman-teman, ayo kita lanjut makan teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kita mau mulai makan nih ayam kremes Panjer teman-teman. Mantep guys. Yuk kita siapin dulu nih. Mbak Jo mau ambil nih dulu nih sambelnya. Wah, kriminal banget sambelnya nih. Sip banget nih, mantep. Aduh, wih, ini ayamnya nih. Wih, kremesannya itu. Sip banget. Mantep banget. Ayam kremes Panjer cabang Batu Karu Denpasar. Yuk siap-siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah ya Allah, amin. Yuk makan yuk. Cakep. Mantep banget. Oke lanjut yuk teman-teman yuk. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, supaya channel Mbak Jo Bali ini selalu berkembang dan menemani teman-teman dalam keseharian. Oke teman-teman, ting ting ya, di subscribe ya teman ya, ting tong, supaya teman-teman dapat selalu mengikuti perjalanan Mbak Jo dalam berkuliner. Oke teman-teman, lanjut yuk. Ayam kremes Panjer. Ini yang Mbak Jo makan tempatnya nih di Batu Karu, cabang dari Panjer teman-teman, dari Panjer Denpasar. Markona banget teman-teman. Jadi kita dapat satu paket itu sudah ada nasinya satu wakul, satu tempat nasi itu guys. Terus ada sayurnya, ada kemangi, ada tahu tempe dan terong. Cukup murah guys, cuma 17.000. Wow, gede banget kan ayamnya tuh. Ini paha guys, paha. Sip, ayam kremes pahanya ini guys, cakep banget guys. Ini terong guys, cih, mantep guys, manis terongnya guys. Ini tahu guys, tahu goreng tapi dikasih kremesan gitu guys. Ini kemangi guys, wih, seger banget nih guys. Oke guys, yuk lanjut yuk guys yuk. Sambelnya guys, itu satu tempat mangkok kecil loh, bebas kita ngambilnya guys. Terus lagi yang enak di wayak di ayam kremes Panjer nih guys, kita nambah teh tuh nggak bayar guys. Kita udah ngambil sendiri esnya, kita ngambil sendiri tehnya, kita mau nambah bebas, free guys. Cakep nggak guys? Ayam kremes Panjer kok sip, mantep, markona banget. Lanjut yuk. Wih ini guys, ayamnya guys. Wih, mantep banget guys, markona guys. Sip pokoknya guys. Senangnya Bajo di sini nih bisa minum nambah. Kan Bajo kalau minum banyak banget guys. Suka es teh Bajo tuh. Jadi setiap makan minimal Bajo tuh 3 gelas es teh guys. Apa gak satu gendong aja Mbak? Bajo minum sampai 3 gelas es teh, ngawur Bajo nih, banyak banget. Oke guys, jangan lupa ya mampir dong di ayam kremes Panjer cabang Batu Karu Denpasar guys, dijamin puas guys. Mantep, markona, sambelnya kriminal guys. Oke guys, ikuti perjalanan Mbak Jo sampai selesai guys, makan ayam kremes Panjer. Nah ini guys, minum dulu guys, kesel guys, ngomong terus dari tadi guys. Itu esnya
es tehnya tuh kita free guys, free. Jadi kita mau nambah silahkan. Nasinya itu satu wakul kalau Jawanya itu, satu wakul, satu tempat nasi itu. Jadi kita bebas nambah nasinya. Mau dihabisin silahkan, gak dihabisin gak apa-apa gitu kan ya. Namanya sudah satu paket itu udah bebas kita mau habisin nasinya itu. Cakep gak guys? Cakep dong. Oke, lanjut guys. Ini guys, ini tahunya dicolak-colak sama Mas Joni pakai sambel nih. Mantep banget nih. Sip. Sip pokoknya guys. Wah ini terong guys. Coba Bajo tes terongnya nih. Terongnya nih Bajo udah berapa kali dan berulang-ulang kali guys udah makan di sini guys. Jadi Bajo cocok banget dengan ayam kremes panjer nih guys. Manis guys terongnya guys. Mantep cakep guys. Markonat guys. Nggak rugi guys datang ke warung makan ayam kremes panjer guys. Wih pelan-pelan Bajo. Aduh Bajo. Waduh Bajo mau nambah guys. Ya ini wakulnya guys. Ini wakul tempat nasinya itu. Nambah Bajo. Jangan banyak-banyak Bajo. Nanti perutnya tambah mendedek gitu. Tambah besar perutnya gitu. Waduh diangkut sama Bajo ini. Diangkut sama ayam kremesnya ini. Bajo nambah. Suka banget kayaknya. Waduh sambelnya guys. Wih kriminal guys sambelnya guys. Wah sip guys. Bajo sudah nambah. Yuk lanjut lagi yuk makannya yuk. Pelan-pelan Bajo supaya gak keselak. Wih Bajo juga suka ijo-ijuan nih. Suka sayur nih Bajo. Tapi gak suka mata ijo. Ngelihat uang matanya ijo yeah. Tapi jangan sampai buto ijo. Banyak menghabisin nasi. Oke Bajo lanjut Bajo. Yuk kita makan lagi yuk. Jadi warung ayam kremes panjer nih ada beberapa cabang guys di Denpasar guys. Salah satunya yang ada di Batu Karu, yang utama itu ada di Jalan Panjer, Daerah Panjer di Denpasar sini. Jadi mantep banget, murah meriah, rasanya tidak murahan, rasanya bintang 5 loh guys, mantep banget. Di sini juga ada lele goreng guys, selain ayam juga ada lele. Lelenya juga dibikin model kremes gitu guys, cakep banget guys. Patut dicoba loh guys. Datang ya guys, ditunggu. Atau suatu waktu nanti guys, temuannya bisa ketemu Bajo di sini karena Bajo sering makan di sini. Itu bae. Waduh, minum dulu yuk. Biar gak seret nih rongkongan nih. Oke, sip. Bajo, Bajo suka banget nih ya. Waduh, nambah lagi Bajo. Abisin satu wakul itu. Weh, ayamnya sudah habis guys. Sudah Bajo pindah ke piring. Kremesannya juga habis yang di piring sebelah. Artinya guys, Bajo sudah mau selesai makan. Nah, udah puas banget Bajo nih. Cocok banget dengan ayam kremesnya guys. Weh. Tempenya habis, tahunya habis, terongnya habis. Ayamnya tinggal sak cuil. Oh ini anu nih, kubis guys. Sayur kul, gak boleh. Bajo sakit ini lambung.
Gak boleh makan kol Bajo. Oke guys, kita lanjut yuk. Wah ini lagi dibersihin dari tulang-tulangnya ini sama Bajo. Abisin Bajo yang habis Bajo supaya kucingnya gak mati Bajo. Katanya gitu sih. Makan tuh harus habis guys. Sudah dibeli, sudah kita pesen. Jadi kita biar ini barokah guys. Kita habisin makanan yang kita beli supaya rezeki kita lancar guys. Gitu guys. Oke guys, lanjut guys. Ditunggu loh guys ya. Atau bisa ngajak Bajo mau makan ke warung ayam kremes Banjer. Bahan-bahan gak apa-apa guys. Sewaktu-waktu kita juga kalau ketemu di sana, sapa dong Bajo. Eh Bajo gitu. Jadi kita akrab gitu, saling menyapa, seduluran antar sesama gitu guys. Oke guys, ini udah Bajo mau selesai makan, mau selesai ini menghabiskan semua menu-menunya. Tinggal nasinya tuh diwakul hanya sedikit lagi. Oke guys, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mau selesai Bajo makannya. Oke Bajo, pelan-pelan Bajo. Tinggal sak cuil nih ya ayamnya. Oke guys, tinggal sedikit lagi waktu tersisa. Bajo udah mau selesai makannya. Jadi pesan Bajo, habisin makannya telah kita beli supaya kita barokah guys. Jangan dibuang-buang. Rezeki itu jangan dibuang-buang guys. Kasian guys. Itu pesan Bajo. Oke guys, jadi kita jangan lupa ini ya guys ya, mengingatkan antar sesama guys, gitu guys ya. Jadi rezeki yang sudah kita peroleh jangan kita sia-siakan gitu guys. Cakep guys. Jangan lupa guys ya berkunjung di channelnya Bajo Bali ya. Oke guys, jempol. Sip guys. Ini udah mau selesai guys, terakhir guys, kremesannya nih guys. Memang Bajo sisain di terakhir nih kremesannya nih. Karena mantep banget guys. Wih, sip guys. Oke guys, sip guys. Oke guys, pesan Bajo, jangan lupa di subscribe ya channelnya Bajo supaya channel ini terus berkembang dan menemani teman-teman semuanya dalam keseharian. Sip, wih habis guys, udah habis guys, wih mantep, jempol, jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan Bajo berkuliner. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.